Halo semua penyintas sobat bonsai kelapa, ketemu lagi di channel Boyaki. Untuk kali ini saya cuma mau update perkembangan bonsai kelapa yang sudah 1 bulan lalu saya buat di media air dan serabut kelapa. Kita coba melihat perkembangan selama 1 bulan terakhir. Nah, selanjutnya nanti kita akan coba membuat di media yang seperti ini lagi atau di media yang baru, karena kita akan melihat hasil perkembangannya dulu. Ini adalah kelapa kecil yang pernah saya upload 1 bulan yang lalu. Ternyata sudah akarnya sudah mulai panjang. Saya tidak pernah mau membuka selama 1 bulan yang lalu. Rupanya dia terlalu cepat kalau kita buat di media yang berair. Nah, ini dia perkembangan selama 1 bulan, perkembangan akar. Ternyata perkembangan selama 1 bulan sangat signifikan. Akarnya sudah sangat panjang. Sebenarnya kalau kita langsung buat ke media yang bertanah sudah bisa. Nah, seperti ini. Untuk mempercepat, memperpendek, maksud saya untuk memperpendek pelepah. Selanjutnya, ini sebenarnya sudah bisa kita kupas seperti ini. Nah, ini. Biar langsung dia terbentuk seperti batang. Nah, kalau misalkan terlalu sulit, jangan langsung dicabut, dia biar kering sendiri. Nanti setelah kering baru bisa kita potong. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti setelah dia kering,
baru kita potong. Kalau misalkan sebelum kering kita cabut, dia terlalu rentan. Nah, tapi kalau memang sudah mulai cabut, tidak apa-apa. Inilah dia perkembangan selama 1 bulan. Selanjutnya kita akan coba langsung tanam ke media tanah. Nah, karena akarnya sudah mulai panjang, jadi bisa langsung kita ke media yang bertanah. Terserah mau bentuk akarnya seperti keinginan kawan-kawan. Untuk perkembangan selanjutnya, proses selanjutnya saya tidak mau langsung menanam ke media tanah, cuman saya maunya saya buat langsung di sini lagi. Cuman saya mau menaikkan posisi pelepahnya, posisi kelapanya lebih tinggi dari sebelumnya, karena ini belum terlalu panjang. Nah, jadi saya cuman menaikkan posisi batok kelapa lebih tinggi dari sebelumnya, karena saya lihat perkembangan akarnya lebih cepat di media yang berair dibandingkan dengan media yang ada tanah. Nah, untuk kalau sudah mulai panjang, nanti saya akan langsung ke media yang ada tanah. Nah, seperti ini. Saya makannya biar dia mendidih. Seperti ini. Tapi ya, tapi jangan sampai patah akarnya. Seperti ini, nanti akarnya batoknya langsung tergantung. Seperti ini.